mereka merasa malu kalau misalnya mereka pelajar tapi juga kerja. Mereka harus berkonsentrasi pada belajar. Gak setiap orang ekonomi di keluarga itu mencukupi. Kerja tuh kayak jadi beban jadinya. Kita anak muda jangan cengeng, jangan bergantung sama orang tua. Sekolah sambil bekerja itu apa sih tujuan utamanya dia? Perkenalkan, saya Muhammad Irfan, mungkin bisa panggil saja Irfan ya. Kalau tahu tempat ini itu mungkin pas kelas 10 pernah main ke sini ya, diajak temen, jadi udah kenal lah tempat ini dari awal masuk SMA. Seiringnya waktu itu kelas 11 sudah nggak pernah main ke sini. Nah, cara tiba-tiba pas pertengahan kelas 11 itu saya ngalami yang namanya penurunan untuk kayak kebutuhan. Nah, jadi mau nggak mau, saya harus benar-benar nyari kerjaan dong. Kerjaan sampingan buat kayak menambahi gitu kebutuhan yang ada gitu. Pengen lah gitu nyari duit sedikit-sedikit lah sampingan buat kebutuhan juga. Kan karena nggak setiap orang ekonomi di keluarga itu mencukupi. Kadang ada yang kekurangan, kadang ada yang berlebihan, kadang ada yang mencukupi gitu. Kalaupun saya setuju, kita juga lihat nih prospek ke depan anaknya nih. Kalau memang dia menambah ilmu, akan saya bantu, akan saya support. Cuma kalau misalkan dia ternyata sudah masuk dunia kerja sambil sekolah, nilai akademisnya berkurang, absensinya tidak masuk atau jarang hadir, itu akan saya konsultasikan atau memang saya akan bertemu lagi dengan siswa tersebut untuk meluruskan dia nih gitu. Jadi saya sebenarnya tidak menerima karyawan itu pelajar, tapi di satu sisi saya juga punya anak masih sekolah SMA. Ternyata di sekolah itu background-nya anak-anak sekolah itu ternyata bermacam-macam. Nah, ternyata ada yang background-nya mereka dari keluarga broken home. Itu yang mereka katakan keluarga broken home. Ada yang dari keluarga yang tidak mampu. Pertanyaannya, mereka mau kemana pulang sekolah? Apa yang mereka lakukan kegiatannya? Ternyata mereka nongkrong. Kenapa nggak nongkrong itu saya manfaatin mereka untuk mencari sesuatu, mencari apa? Belajar dari sekarang bagaimana membangun dirinya, membangun motivasi dirinya untuk bisa berkembang dengan cara bantu saya, tapi bukan dalam bekerja. Istilahnya magang. Kalau untuk itu sih mungkin penghasilannya bisa sering saya pakai untuk yang pertama uang jajan. Yang kedua itu kan karena saya emang di sekolah itu aktif dalam pramuka, pasti banyak banget keperluan. Kayak untuk ikut lomba harus bayar. Terus untuk beri atribut lainnya mesti bayar. Jadi itu emang benar-benar harus mau nggak mau ngeluarin duit. Jadi yang kedua itu untuk kayak keperluan dalam eskul. Yang ketiga mungkin itu kayak kerja untuk iseng-iseng sekalian nyari pengalaman gitu. Biar tahu nanti dunia kerja kedepannya tuh seperti apa. Karena gak selamanya orang tua itu bisa memberikan apa yang kita mau. Sebagai seorang pelajar dan juga bekerja itu pasti punya suatu alasan di balik itu kan. Seperti pastinya masalah ekonomi. Dan saya sangat memaklumi akan hal itu, dan hal tersebut tuh bukan sesuatu yang harusnya contohnya mereka merasa malu kalau misalnya mereka pelajar tapi juga kerja, karena kita tahu kondisi orang pasti beda-beda kan. Dan kalau misalnya emang mengharuskan mereka untuk kerja, kenapa enggak gitu, selagi pekerjaan yang mereka lakukan itu halal dan juga bisa membantu keringanan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Sampai pernah sih, kan mungkin sering kesini ya, mungkin dia ngeliatnya saya sering kesini atau gimana. Pernah dia komentar kayak, lu udah gak sekolah ya? Apa gimana? Gini-gini. Enggak kok, gue masih sekolah, gituin. Oh, terus tapi kelihatannya kayak udah gak sekolah. Enggak, gue kerja sampingan, gue gituin. Jadi kayak, mungkin dia ngiranya saya kerja mulu kan, gitu. Jadi, dikira udah gak sekolah apa gimana. Padahal saya ngebagi waktu itu. Sama-sama, saya juga butuh mereka dan mereka juga butuh kami gitu. Jadi buat saya tidak ada salahnya, dan daripada mereka tidak punya jalan yang saya tidak tahu jalan mau kemana, mereka mau nongkrong di mana,
Dan saya tahu banget anak-anak sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, mereka larinya ke hal-hal yang negatif. Daripada ke hal-hal yang negatif, lebih baik saya mengarahkan mereka ke untuk yang ke positif. Ya itu main-main, kadang-kadang sama teman kumpul-kumpul. Saya bilang jangan kumpul-kumpul, itu nggak ada gunanya kumpul-kumpul. Mendingan di rumah, tiduran istirahat, sore baru keluar. Nggak ada gunanya, entah minta duit, pulang minta duit, ngerokok, gini-gini, ngobrol sama cewek, nggak ada gunanya. Sebenarnya kalau orang tua semua rata, pasti orang tua rata. Ya gitu dah, faktor ekonomi, satu dia kepengen mandiri, pengen bisa, gimana nih caranya gue bekerjanya ngedapetin duit kasarnya. Wow, begini rasanya gue kerja, nyari duit, orang tua gue pas-pas apa, hujan-hujanan, sakit, sampai jatuh, begini kan ya. Ya pahitnya seperak dua perak, mungkin dia ngerasain, oh begini rasanya kerja. Rasa capek itu mungkin pasti didapat banget. Karena apa? Abis pulang sekolah, mau gak mau harus kerja untuk kebutuhan. Nah, di kerja itu otomatis lebih mengeluarkan banyak ekstra daripada sekolah. Yang di sekolah hanya sekedar duduk sambil mengerjakan tugas, yang bekerja hanya otak. Nah, kalau di kerjaan itu, kita semua anggota tubuh tuh bergerak, seperti otak, tangan, kaki, badan itu semua bergerak. Jadi semua capeknya itu pasti didapat. Jadi yang dimana, wah ini sebagai pelajar, kenapa bisa sampai capek banget gitu? Kenapa harus kerja begini gitu? Jadi dari diri saya sendiri ada dorongan untuk, wah ini karena ayah saya juga sulit, jadi mau gak mau saya harus bisa membantu gitu. Karena kan pada saat suatu saat nanti saya udah besar, pasti saya juga harus membantu kan, harus membiayai juga. Jadi dimulailah dari saya SMA ini untuk ikut membantu supaya kedepannya tuh bisa gitu. Jadi karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kalaupun ada kendala terkait dengan anak-anak yang semestinya itu terfasilitasi untuk belajar, kok ternyata anak itu deblat, harus turun tangan kita. Ya, kita juga masih punya stakeholder-stakeholder yang lainnya. Ada Basnas yang itu juga punya perhatian terhadap masyarakat kita yang membutuhkan untuk kepentingan belajar itu. Tapi pada prinsipnya Mbak Caca, bahwa di pemerintah DKI Jakarta untuk usia pelajar itu wajib belajar. Pas berhenti kerja sih waktu itu karena emang kalang PKL kan. Kalang PKL sama sebenarnya saya kurang nyaman. Ini menurut saya aja, menurut saya kalau kurang nyaman tuh gimana gitu. Kerja tuh kayak jadi beban jadinya gitu. Kalau nyaman kan enak kan gitu. Wah, kata saya nih nggak bisa nih kayak gini mulu gitu. Kayaknya udah deh, mungkin lain kali aja apa cari yang lain gitu. Kalau dibilang iri dalam ekonomi ya, itu pasti iri banget. Karena saya sebagai orang yang sulit ekonomi, itu merasa kayak sering berhayal, gue pengen nih jadi orang kayak dia nih, yang ekonominya cukup banget. Kadang juga mikir, wah ini orang kok bisa ya, uangnya selalu ada gitu. Saya pengen apa ya, orang tua saya itu punya pekerjaan yang jauh lebih baik gitu. Jadi supaya saya tuh nggak perlu lagi yang namanya bekerja sambil bersekolah. Jadi supaya benar-benar fokus sama kependidikan tersebut. Jadi itulah yang saya, tanggapan saya sendiri, apa yang saya pengen lah gitu.